Kamu dipanggil-panggil, nggak mau turun-turun, maksud kamu apa? Lewat pintu gerbang di berhenti-berhentiin, nggak mau berhenti. Apa kalian ini? Saya sengaja memang tidak mau berhenti, karena saya tahu kalian itu adalah preman di situ. Jadi kamu di sini mau jadi sok jagoan? Bukan sok jagoan. Saya memang mencari preman-preman seperti kalian ini. Ya terus, kalau kamu ingin jadi preman kayak gimana? Mau jadi jagoan di sini? Terserah Anda, Anda maunya kayak gimana? Ya, saya memang sengaja lewat di sana tadi. Kalian stop-stop, saya tidak mau berhenti. Kalau kamu nggak mau tanggung resiko di sini, babak belur di sini, bayar. Bayar apa? Apa yang mau bayar? Mana yang lewat pintu gerbang utama di sini bayar. Kamu mau sini mau apa? Tujuan ke apa? Ini saya mau rekreasi. Emang kenapa? Rekreasi. Ini kami yang megang wilayah ini. Harus bayar. Ini punya kalian. Iya. Apa? Yang punya wilayah ini takut sama kami. Jadi kamu kalau kamu mau bayar sini ya. Kalau saya percaya sama mobil Anda ya. Jadi saja gua orang sini. Kalian sengaja ganggu orang yang mau datang ke sini, ya. Minta uang berlebih. Kalau kalian minta uang 1.000, 2.000, ya pasti orang ngasih. Kalian mintanya 100, 200, kalian apa maunya? Hah? Ya, namanya kami yang punya wilayah. Kenapa kamu yang mau ngatur kami di sini? Hah? Saya memang mencari kalian, sengaja saya datang ke sini. Kalau udah ketemu kami mau apa? Kamu? Jangan sok badan gede mau ke punya mobil, kamu mau sok. Saya enggak sok di sini. Memang tugas saya, memang tujuan saya datang-datangi preman, memang kegiatan saya. Ya, karena saya dapat informasi. Kalau kamu aman di lingkungan sini bayar. Saya aman, buktinya saya sampai sini. Kenapa saya harus bayar? Jadi buktinya saya sampai sini. Aman apa? Kamu enggak bisa keluar enggak dari sini? Silakan. Kamu lihat pecah semua kaca mobil semua. Silakan. Silakan. Saya berikan. Cari kayu. Mau pecah-pecahkan. Tarik pecah. Kalian yang sudah terbiasa ya. Tarik kayu pecahkan mobil ya. Semua orang yang datang sini kalian minta uang sampai 100, 200. Kalau 2.000 orang kasih. Yang enggak ada yang berani ngelawan kalian. Hah? Berarti kamu berani ya? Udah nanti saya ngurus, petain mobilnya. Ini mobilnya. Selama ini memang nggak ada yang melawan kalian karena kalian rame, banyak dan mereka nggak ada yang berani. Apa Anda mau bilang saya tidak selamat kalau tidak bayar? Ya buktinya ya. Saya sampai sini. Kamu nggak bisa keluar kak nanti. Suruh panggil semua kawan-kawan Anda. Panggil semua. Apa? Apa yang disombongin kalian? Hah? Karena kalian punya ilmu dari dukun itu. Ilmu kebal dari dukun. Makanya kalian sok jago. Hah? Yakin? Ini tidak ada yang berani. Ya, karena memang belum ada hari naas kalian. Hari apa sekalian? Hari ini hari apa sekalian? Kami di sini mencari uang. Mana yang lewat harus mengikuti peraturan. Orang datang ke sini ingin rekreasi.
Ya kalau orang mau aman, hari libur, mau aman harus bayar. Mereka ingin jalan-jalan dengan keluarga mereka, tapi kalian. Berarti kamu kan tidak mau aman. Hidup kalau cuma bayar karcis 1.000, 2.000, 5.000, batasnya 10.000, orang pasti ngasih. Tapi kalian ini kan bukan bayar karcis, ya? Kalian ini minta 100, 200. Seperti itu peraturan di sini. Mana ada? Nggak ada peraturan-peraturan. Di depan sana ada tulisannya gratis masuk sini. Mana ada? Nggak ada yang gratis. Ini yang gratis. Lebih baik kalian pergi saja, ya. Belum saya patahkan kaki kalian. Bohong benar kamu. Sudah lama kalian di sini? Sudah lama kami pegang wilayah ini. Sering berarti kalian ya? Ganggu orang yang datang ke sini. Ya, semua pedagang-pedagang di sini harus bayar. Gimana mereka mau bayar? Pedagang itu cuma untungnya 1.500 atau 2.000. Tahu, yang penting mereka aman, barang-barang orang aman. Terus bayar keamanan kepada kalian, 100.000, 200.000 apa? Setiap hari? Pantas aja nggak ada orang yang datang ke sini. Kata siapa? Banyak baru kamu inilah masuk, nggak mau bayar. Ya buktinya ini nggak ada orang, sepi. Tulisan di depan itu gratis. Gratis masuk sini. Gratis. Tidak ada yang gratis. Kalau sini. Parkir wajar 1.000, 2.000. Tembatasnya 5.000, 10.000 ya wajar parkir. Ini kalian minta 2.000, 200.000. Pukul aja, lamaan ya. Ini sampai saya mau buat mereka ngaku, sahabat-sahabat semua. Ini mereka siapa yang menyuruh, ketuanya siapa? Jangan dibiasakan, sahabat-sahabat semua, temu orang-orang seperti ini, karena pasti uangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, mabok-mabokan. Sorot ya kameramen. Hei, sorot kakinya. Ah, jangan. Kamu apa yang tangan kaki saya? Saya akan patahkan kaki Anda. Bayar berapa saya masuk sini? Harus bayar berapa? 50.000. 50.000? Ya. Ini saya kasih 50.000. Aduh.
lepaskan dia. Lepaskan. Masih mau diam di sini atau masih mau mengganggu orang yang datang sini? Ini masih ada kerjaan kami. Kerjaan kami apa? Banyak kerjaan yang lain. Karena ini sudah keamanan kami di sini. Lingkungan Anda masih mau tetap mengganggu di sini? Anda masih tetap tidak ganggu di sini? Lepaskan dia. Anda mau sama seperti ini? Ini sahabat-sahabat semua ya. Saya akan buat dia tetap tidak mau lagi diam di sini. Kalau dia masih mau diam di sini, patahkan kakinya ini. Iya bang, saya pergi dari sini bang. Ini tangan Anda yang suka ngambil. Semua melawan Anda. Sorot jangan marah. Siapa yang menyuruh kalian? Ada ketua kalian? Sudah berapa lama kalian di sini? Hampir 1 tahun bang. 1 tahun. Iya bang. Aduh kakiku. Anda lihat kawan Anda ini ya. Saya buat dia kepanasan. Bismillah. Jadi sahabat tadi saya memang sengaja tidak berhenti. Ketika dia orang menghentikan saya terus saja. Dan saya lihat dari kaca spion mereka mengejar saya. Saya berhenti. Karena memang saya dapat informasi, memang sengaja saya mencari mereka. Memang saya sengaja saya datang ke sini. Belajar di mana kalian ilmu kebal itu? Sama dukun bang. Sama dukun? Iya. Kalian belajar sama dukun? Iya bang. Kenapa itu bisa patah kakinya? Katanya kebal. Tahu nih bang. Tolong bang, obatin dulu bang. Saya tidak akan pernah sembuhkan itu. Untung tangan Anda itu saya tidak patahkan.
Bagaimana? Masih mau diam di sini? Masih mau ganggu orang? Tidak, Bang. Ampun, Bang. Jadi mereka ini sahabat, makanya sok jago, sok kuat itu karena mereka mendapatkan ilmu dari seorang dukun. Mereka memiliki ilmu kebal dari dukun. Makanya mereka seperti ini. Tepatkan tangannya biar dia tidak bisa mengipas badannya. Saya buat gatal-gatal yang satu ini. Sorot aja. Ini yang satu ini kepanasan. Dan yang satu ini gatal-gatal nih sahabat-sahabat. Kakinya saya buat patah itu. Dua-duanya yang satu ini. Aduh. Yang satu ini. Saya buat gatal-gatal itu tubuhnya. Biar dia orang kapok. Jadi saya emang mendapatkan informasi ini adalah dari salah satu yang pernah datang ke sini. Katanya di daerah sini ada kumpulan orang atau preman, bisa dibilang preman, yang sering menjaga pintu gerbang. Ya. Padahal di depan sana ada tulisan gratis, siapa yang mau. Jadi ini tempat orang liburan, makan-makan dengan keluarga. Memang ini disediakan, tapi mereka harus bayar kadang sampai 100, 200, 50 ribu masuk tempat sini. Tapi bayarnya harus dipaksa, gitu. Mereka memaksa. Sedangkan di depan sana ada tulisannya gratis. Ya kan? Kalau parkir, bayar parkir, keamanan demi kendaraan, batas 5 ribu, 10 ribu masih maklum sama. Makanya saya tadi sengaja tidak mau berhenti, saya terus saja biar mereka mengejar saya. Ternyata benar mereka mengejar saya. Saya akan kunci tubuh mereka dan saya akan cabut semua keilmuan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Anda masih bisa garu-garu? Jadi pernah nggak sahabat merasakan rasa gatal, ada yang rasa gatal di tubuh atau di badan, tapi sahabat tidak bisa menggaruknya? Itu rasanya sangat luar biasa sekali sahabat. Saya akan cabut semua keilmuan kebalnya ini. Ini tubuh mereka sudah saya kunci. Insyaallah mereka tidak akan menjadi preman lagi. Ya. Sini kameramen. Kita tinggalkan saja mereka ini. Ya, kita akan lanjut perjalanan kita. Ini sahabat-sahabat semua, ya. Alhamdulillah saya tadi bisa hancurkan atau bisa lumpuhkan mereka, karena kalau tidak seperti itu mereka akan semakin semaunya mengganggu orang yang datang ke sini. Ini tempat biasa sahabat, ya, tempat makan-makan saja gitu buat keluarga, liburan, suasana hutan gitu kan. Bukan tempat-tempat yang tergolong mewah, bukan. Tapi mereka ini malah mengganggu kenyamanan. Mereka ini adalah murid dukun, sahabat. Karena saya dengar mereka ini punya ilmu kebal, dan mereka, saya tanya tadi, mereka mengisi ilmu kebal itu dari dukun. Cuman saya tadi memang tidak tanya mereka masih kumpulan preman kantong macan atau bukan. Pada intinya, saya sudah bisa lumpuhkan mereka, hancurkan mereka,
Jadi ya, insya Allah saya akan lanjut lagi perjalanan. Mohon doanya buat sahabat-sahabat semua, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu berjaya, berlimpah rezekinya, yang insya Allah ketika kita semua di dalam kesulitan. Jadi pesan saya, jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu, amalkan sunnahnya, dan tanamkan zikir salawat dalam hati, yang insya Allah kita semua senantiasa selalu mendapatkan redho dari Allah, mendapatkan kenyamanan hidup di dunia ini. Mungkin hanya itu saja, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kameramen langsung masuk mobil, kita jalan.